Shalom, selamat pagi Opa Oma, anggota PKLU GPIB yang diberkati Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Petra Politon Dondokambe, anggota PKLU GPIB Jemaat Menara Iman Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, hari ini Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya melindungi, Tuhan menjagamu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, pengasih, penyayang, dan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini kami menghirup udara di hari baru, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar kami selalu melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Opa Oma, bacaan Alkitab pagi ini sesuai dengan sabda Bina Umat yang terambil di Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai ayat 23. Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai ayat 23 yang menyatakan, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian, kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah bejana, dan darah itu harus kamu bubuhkan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Tidak seorang pun dari kamu boleh keluar rumah sampai pagi. Tuhan akan menjelajahi Mesir untuk menulahinya. Ketika ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk menulahimu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan judul bacaan kita yaitu Tuhan menjaga dan melindungi umat-Nya. Oma Opa yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan terus memberikan kesempatan bagi Firaun agar mau mendengar dan melakukan segala sesuatu dengan kuasa yang ada padanya, dengan baik dan benar.
namun yang terjadi adalah Firaun makin mengeraskan hati. Seolah-olah baginya dengan mempersilakan orang Israel keluar dari Mesir adalah sebuah aib, kekalahan yang besar baginya. Akhirnya Tuhan berfirman bahwa ia akan menurunkan tulah yang ke-10, yaitu setiap anak sulung di tanah Mesir, manusia maupun hewan akan mati. Lalu bagaimana cara agar anak sulung orang Israel maupun anak sulung ternak mereka dapat luput dari tulah ke-10 ini? Tuhan memberitahukan caranya, yaitu mereka harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya di dalam darah anak domba yang mereka sembelih, dan darah itu harus dibubuhkan pada ambang atas dan kedua tiang pintu. Dengan tanda ini, maka Tuhan akan menjaga dan melindungi sehingga pembinasa tulah ke-10 tidak dapat masuk. Membayangkan situasi malam yang genting saat itu sungguh mengerikan. Masih ingatkah kita akan masa-masa pandemi COVID-19? Setiap detik begitu berharga. Setiap kali mendengar sirena ambulans atau mobil pengangkut jenazah meraung-raung, detak jantung kita berdegup kencang. Mengapa? Ya, karena ini berbicara hidup dan mati. Jika kematian menjemput, tidak ada yang dapat menghindar, dan selesailah hidup yang dijalani. Pagi ini kita menghirup udara di hari baru. Berbagai situasi serta peristiwa yang kita alami dan hadapi. Ada sukacita atau mungkin derita. Ada keberhasilan atau mungkin kegagalan. Tetapi yang pasti, Tuhan pagi ini mengingatkan dan menguatkan kita bahwa firman Tuhan Allah sungguh mengasihi setiap kita yang adalah miliknya, dan dengan kuasa kasihnya dapat meluputkan kita dari kengerian bahkan kematian. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Opa Oma dan kita semua. Tuntun kami untuk selalu mengasihimu, selalu menjaga iman kami untuk terus bertambah. Kami percaya dengan iman bahwa Tuhan menjaga dan melindungi umatnya yang selalu mengandalkan dan berharap kepada Tuhan.
Ya Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode dan unit misioner dengan program-program kerjanya. Kiranya Tuhan memberkati dan semua program boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa di surga, ya Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa untuk semua pengurus Dewan PKLU. Tuhan Yesus, Engkau berkati semua program yang dilakukannya agar dapat dilakukan dalam menjalankan tugas pelayanannya dengan baik. Kami juga berdoa untuk semua anggota PKLU yang mengikuti siaran saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Tuhan Yesus berkati, berikan kekuatan, kesehatan, dan selalu hanya berharap kepada-Mu. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Salam sejahtera, selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati Opa, Oma, dan kita semua.